Okey, assalamualaikum yo. Hari ni ha nak buat tutorial macam mana kita nak check IPSW untuk sesuatu iPhone. Sama ada kita nak tahu sama ada jenis IPSW yang kita nak download. Cara yang paling mudah kalau iPhone dah jailbreak, kita boleh check dekat Cydia sendiri. Okey, kita buka Cydia. Okey, kita buka Cydia. Homepage, kita scroll dekat bawah sekali. Kat sini kita dah nampak dia punya tu. iPhone 5.2 iOS 7.1.2. Ini jenis firmware, jenis IPSW untuk iPhone ni, iPhone 5.2. so kalau kita nak download IPSW, kita cari iPhone 5 yang 0.2. Itu untuk jenis IPSW untuk iPhone ni. Okey, kalau iPhone tak jailbreak, kalau iPhone tu tak jailbreak, kita boleh check IPSW pakai iTunes sendiri. Kita connect iPhone dengan laptop, kemudian kita buka iTunes. Okey, kita biar iTunes detect dulu. Okey, apabila dah detect, iTunes dah detect. Okey, dekat sini kita tekan saja download only. Okey, apabila kita tekan download only, kita akan nampak progress download. Okey, akan keluar pop-up ni. Okey, next. Agree. Okey, kita akan nampak progress download dekat sini. Ini progress. Itu sedang download IPSW ni. Okey, untuk kita check dia punya jenis IPSW. Kita simpan ni. Buka folder. Okey, kemudian kita allow dulu show hidden file. Okey, dekat control panel, kita pergi dekat control panel. Okey, pergi dekat folder option. Ni untuk kita check IPSW. Okey, kemudian dekat sini kita klik view. Okey, hidden file ni kita tikkan show hidden file. Okey, kita show hidden file, kemudian kita klik apply. Okey. Okey, ini kita boleh close, kita buka balik folder. Okey, kita klik dekat C user, kemudian nama laptop unknown, app data roaming, Apple computer, kemudian iTunes. Okey, software update. Okey, dekat sini kita boleh nampak jenis IPSW yang kita download. Ini cara untuk kita check IPSW menggunakan iTunes ni. Tak ada kita nak download manual. Kita nak download IPSW secara manual. Kita nak download daripada website. Cara untuk kita tahu jenis IPSW, kita boleh check melalui iTunes ni. Cara ni kita buka iTunes, kemudian kita download. Kemudian kita biarkan dia download sekejap. Lepas tu kita buka control panel, showkan hidden file. Kemudian kita pergi dekat atau komputer si iTunes ataupun software. Kat sini dia dah state jenis IPSW. Apabila kita dah dapat dah jenis IPSW, kita boleh dah download IPSW dekat website. Ni salah satu website yang ada IPSW, iPhone Hacks. Okey, dekat sini bila kita dah tahu jenis IPSW, automatically kita boleh tahu sama ada iPhone kita ni GSM ataupun global. Okey, tadi kita tahu iPhone ni dia punya firmware iPhone 5.2. Okey, 0.2 yang ni. Sama ada iOS 93, 9.1, 8, iOS 8 atau 8.3, dia tetap iPhone 5.2. Itu khas untuk iPhone ni. Okey, jenis iPhone ni GSM plus CDMA. iPhone ada dua jenis, satu global, satu lagi GSM. Dekat website ni dia ada dua, dia buat dua, GSM dengan GSM plus CDMA. GSM plus CDMA ni adalah global. Ada setengah website dia buat GSM dan global, tapi website ni dia buat GSM dengan GSM plus CDMA. Apabila kita dah tahu kita punya firmware, jenis firmware dan juga jenis software, baru kita boleh download IPSW yang betul. Kat sini baru cara mudah untuk kita tahu jenis IPSW dan juga jenis model. IQ takkan tipu kita punya firmware. Kita boleh check pakai IQ sendiri ataupun kita boleh check dekat Cydia tadi. Okey.
Itu saja tutorial daripada Hub untuk kali ini. This is that's all. This is Hub from IJBMD.